Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uftatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Oke teman-teman, untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Bagi para pecinta YouTube spiritual yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah kebangkitan Mbah Sudiro. Ya. Jadi Mbah Sudiro ini beberapa waktu yang lalu sempat ditawan, ditangkap oleh dukun-dukun santet yang Sakti Mandraguna. Kemudian Gus Samsudin Jadab sempat membebaskan Mbah Sudiro ini. Kemudian di hari ini saya ingin membahas perjuangan Mbah Sudiro dalam menggempur bertarung melawan pemuja iblis. Nah, jadi saya sempat menonton video dari channel Padepokan Nurjat Sejati semalam, bahwa saya melihat Mbah Sudiro luar biasa sekali ya dalam bertarung, dalam bertempur melawan pemuja iblis. Sehingga para dukun-dukun tersebut yang pemuja iblis tewas mengenaskan. Nah, jadi buat pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya, khususnya yang menonton video ini, ya, kalau selama ini kalian mengatakan bahwa saya orang iri, orang dengki, tidak saudaraku, dikarenakan apa yang saya bahas, apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui, itu yang saya bahas, dan saya membahas seputar konten apa yang saya ketahui sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Gus Samsudin Jadab. Kita adalah semua saudara, ya, mari kita bersatu untuk memperjuangkan sebuah kebenaran, untuk menghancurkan kebatilan, untuk menghancurkan kemungkaran. Seperti itu teman-teman. Untuk kalian wahai saudaraku, jauhilah dari sifat-sifat iri, dengki dan segala macam yang menyebabkan penyakit hati. Jauhilah, karena itu tidak baik untuk kalian. Ya. Ketika saya keluar-keluar seperti ini, itu jelas saya memberikan edukasi kepada kalian, ingin mengajak kalian untuk bersatu. Ya. Untuk mengajak kalian memerangi kemungkaran, kemusyrikan. Nah, bukan berarti saya membenci orang yang pernah saya bahas, tidak. Dan untuk mengatakan kebenaran itu memang pahit sekali teman-teman. Pahit sekali. Yang namanya perjuangan itu banyak rintangan, ya, banyak hambatan. Karena perjuangan tidak semulus paha istri kita yang ada di rumah, tidak. Ketika kita mengatakan kebenaran, banyak orang yang tidak suka terhadap diri kita. Kita dibuli, dihina, dituduh begana, dituduh begini, itu segala macam. Nah, jadi itu tidak bisa dipungkiri lagi teman-teman. Jadi buat pengikut Gus Samsudin Jadab, kalian pasti senang ya. Senang sekali melihat Mbah Sudiro bebas, bisa membantai dukun-dukun santet yang sakti-sakti mandraguna. Ya kan? Iya. Dan untuk membantu para orang-orang yang membasmi kemungkaran,
tidak semestinya kita harus datang ke lapangan. Tidak. Dari sini saja, kalau kita ingin membantu, bisa. Baik lewat jarak jauh, baik yang bisa mendoakan untuk membantu mereka. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, terkait konten-konten Gus Samsudin Jadab, saya sudah pernah membahasnya, teman-teman. Banyak sekali video yang pernah saya bahas terkait Kang Ujang Gus Omi, Gus Idris, Gus Nur Syamsun, Gus Samsudin, Mama Skario, guru-guru spiritual yang besar-besar. Banyak sekali yang saya bahas, teman-teman. Nah, karena di sini kita adalah membahas konten, ya. Kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, ketika saya keluar-keluar seperti ini, ada yang menganggap bahwa saya orang irilah, orang dengkilah. Padahal tidak, saudaraku. Ya, tidak. Tidak seperti yang apa kalian pikirkan, kalian anggap, kalian asumsi. Tidak. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk mencari kekayaan, ya, untuk mencari kekayaan, yang pertama, kita harus berdoa dan berusaha. Seperti itu, bukan menarik pusaka, bukan membeli jimat, bukan. Karena usaha tanpa doa itu sombong, teman-teman. Ya, berdoa tanpa usaha itu bohong, teman-teman. Tidak mungkin rezeki itu jatuh dari langit tanpa kita berusaha. Kita mengejar akhirat, dunia pun tercapai. Ya. Mengejar dunia, akhirat belum tentu tercapai. Itu perumpamaan kita menanam padi. Ketika kita menanam padi, teman-teman, rumput pun ikut bertumbuh. Ketika kita menanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Padi belum tentu tumbuh. Itu perumpamaan, teman-teman. Apakah saya percaya bahwa alam gaib itu memang ada? Saya percaya, teman-teman. Alam gaib itu memang ada. Alam ruh, alam jin, alam malaikat, alam kubur, itu alam gaib. Bahkan Tuhan yang saya sembah itu maha gaib. Makanya saya meyakini, percaya bahwa alam gaib itu memang ada. Nah, jadi jangan salah-salah, teman-teman, ya. Dan tadi ada orang yang bertanya kepada saya tentang Limbad, ya. Apakah Limbad itu orang sakti? Apakah Limbad itu memiliki karomah? Menurut saya pelajari video-video Limbad yang sudah saya lihat, yang sudah saya tonton, Limbad merendam diri di air panas yang mendidih, tapi tidak kenapa-kenapa. Dikarenakan itu menggunakan trik, menggunakan teknik untuk menghibur. Bukan orang sakti Limbad, bukan orang yang memiliki karoma. Ini saya yang mengatakan, pendapat saya, dan saya bertanggung jawab tentunya. Karena video-video seperti ini lama sekali, teman-teman, ya, saya pantau, saya pelajari, sehingga saya menemukan sebuah kejanggalan. Oh, ini triknya, oh, ini tekniknya, sehingga saya tahu, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-temanku yang ada di Bandung semuanya, ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja dari saya, ya. Ya, jadi buat Gus Samsudin Jadab, ya, buatlah konten-konten yang beredukasi, yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat. Karena channel Anda sudah besar sekali, seharusnya diarahkan ke arah yang lebih baik lagi, ya. Nah, jadi seperti itu. Saya pamit dulu, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.